Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu, Wassalamu ala Rasulullah Setiap kita pasti akan mati Tetapi kita juga harus belajar ilmu Bagaimana agar kita menghadapi kematian dengan cara yang benar Bagaimana kita mengatur perasaan kita, hati kita Agar kita meninggal dunia Sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa sahabat Jabir pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tiga hari sebelum beliau wafat لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله أظن jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mati melainkan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala Hadis riwayat Muslim. Menurut para ulama, pengertian berbaik sangka kepada Allah adalah beranggapan bahwa Allah akan memberikan rahmat dan ampunan kepadanya dalam kondisi sehat, ia takut sambil berharap. Dan ketika tanda-tanda kematian sudah dekat, harapannya menjadi dominan, atau bahkan murni, tinggal harapan, tinggal roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tujuan dari adanya ketakutan atau khauf adalah berusaha menahan diri dari kemaksiatan dan keburukan, serta berupaya keras untuk memperbanyak ketaatan. Dan amal salih, dan inilah yang kita lakukan dalam kondisi sehat. Sementara dalam kondisi mendekati ajal, usaha sudah tidak mungkin bisa dilakukan, sehingga seseorang dianjurkan untuk berbaik sangka kepada Allah. Imam Al-Qurtubi mengatakan, "Mereka dilarang mati dalam kondisi tidak berbaik sangka kepada Allah, padahal itu di luar kemampuan mereka." Jadi, maksudnya adalah perintah untuk selalu berbaik sangka supaya ketika mereka mati bertepatan dengan keadaan tersebut yaitu keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman wala tamutunna illa wa antum muslimun dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam kondisi muslim atau berserah diri kepada Allah surat Ali Imran ayat 102 Anas bin Malik radhiyallahu an berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah berfirman يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك sesungguhnya selama engkau berdoa memohon dan berharap kepadaku aku akan mengampunimu Menurut apa yang ada padamu, dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, andai kata dosamu mencapai awan di langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, aku akan mengampunimu, dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, andai kata engkau datang padaku dengan kesalahan hampir sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam kondisi tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu, niscaya aku akan memberimu ampunan hampir sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi, Imam Syafi'i pernah dijenguk oleh seseorang menjelang kematiannya. Lalu orang itu bertanya, "Bagaimana kabarmu pagi ini wahai Abu Abdullah, wahai Imam Syafi'i?" Maka dia menjawab, "Pagi ini aku akan meninggalkan dunia, berpisah dengan saudara-saudaraku, meminum gelas kematian dan aku tidak tahu apakah rohku akan sampai ke surga sehingga aku perlu memberinya ucapan selamat ataukah sampai ke neraka?" sehingga aku perlu memberinya ucapan bila sungkawa. Tetapi dia kemudian berkata, Walamma qasa qalbi wa dhaqat madhahibi, ja'altu raja minni li afwika sullama, ta'azamani zambi falamma karantuhu bi afwika rabbi, kan afwuka a'azam. ketika hatiku mengeras dan jalan-jalanku menyempit, kujadikan harapan dariku sebagai tangga menuju maafmu, ya Allah. Dosaku terasa begitu besar bagiku, tapi tatkala ku bandingkan dengan maafmu, ya Tuhan, ya Rob. Ternyata maafmu jauh lebih besar. Inilah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i pada saat beliau akan meninggal dunia menjelang wafat beliau beliau membesarkan raja harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan inilah yang harus kita lakukan agar ketika kita merasakan bahwa ajal itu sudah dekat kita harus menata hati kita kita betul-betul meminta kepada Allah berharap besar kepada Allah agar mengampuni dan itulah yang seharusnya kita lakukan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita seluruhnya ke dalam surganya